Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI mengingatkan kafilah MTQ Korpri ke-7 Aceh untuk selalu membawa semangat persaudaraan dan keramah tamahan Aceh selama mengikuti ajang tersebut di Kota Palangkaraya. Hal tersebut disampaikan oleh Safrizal dalam sambutannya pada acara pelepasan kafilah MTQ Korpri ke-7 Aceh ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Jumat 1 November 2024 pagi. Lulusan terbaik STPDN Angkatan Pertama itu menjelaskan bahwa MTQ adalah sebuah upaya strategis menanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Kahar, selaku PLH Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, dalam laporannya menjelaskan pada MTQ Korpri ke-7 Aceh diperkuat 26 kafilah akan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan. Pelepasan kafilah MTQ Korpri ke-7 Aceh turut dihadiri oleh PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Zahrul Fajri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Hussein, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh T. Syarbaini, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Aceh Akar Arafat.